kalau bilang, saya bilang jahiliyah, jahiliyah gitu. Ini kan daerah hitamnya Bekasi ini gabus sebenarnya. Nah justru kadang-kadang ya pendatang ini ada oknum pendatang dibuat kesempatan. Dia pengen di mana-mana kan aman. Ngomongnya apa? Gue dari gabus. Bener dia gabus ini kan rumahnya. Apalagi misalkan pendatang nih, datang pakai sepatu ya kan, rambut gondrong. Ini datang pakai sepatu rambut gondrong, datang masuk ke gabus, nah pulang cepat. Plondor yang saya bilang, plondor itu. Sepatu habis, jam tangan, udah lewat. Pak Ujang kan di sini orang yang, apa ya bisa dikatakan, ikut serta menyebarkan Islam dari muda ya Pak. Di saat teman-teman yang lain pada, ya begitu dah. Masih mabok. Masih pada mabok, masih pada blader, ibarat kata orang. Iya. Ibarat kata orang tamun ngomongnya masih pada blader kan. Iya. Itu sempat dijauhin enggak sih Pak sama teman-teman? Maksudnya bapak-bapak beda sendiri kan gitu. Betul. Ya. Sebagai warga Bekasi, setiap kali mendengar kampung gabus, selalu ada tiga kata yang melekat di benak gua. Kekerasan, tawuran, dan jawara. Tugu golok di belakang gua seolah menggambarkan betapa kerasnya kampung ini. Kampung gabus, kampungnya para jawara sedang berjuang untuk menghapus penghakiman selama puluhan tahun. Bagaimana ceritanya? Gua Febri Ariadi, ini Kampung Gabus. Selamat datang di Asumsi Distrik. Kali ini saya bersama seorang tokoh besar di Kampung Gabus. Nama saya Akadamin Sada, Ketua Umum Jajakan Nusantara dan Panglima Laskar Adat Betawi. Bebe, di sini udah berapa lama, Be? Di Gabus? Dari sini sejak tahun 65. Kampung Gabus itu kan kalau saya orang Tambun nih, Be. Iya. Baca-baca juga ya kan, tahu dari mak bapak juga gitu ya kan, terkenal sama hal-hal yang gelap, kriminal dan lain-lain lah ya. Yeah, yeah. Kalau menurut Babe di tahun dulu nih Be ya, sebelum sekarang gitu, itu sebenarnya seperti apa sih Be Kampung Gabus itu? Ya kalau bilang, saya bilang jahiliyah, jahiliyah gitu. Ini kan daerah hitamnya Bekasi ini gabus sebenarnya. Rampok ada di sini ya, penjamret mah nggak ada kali ya gitu kan. Penjudi ada di sini gitu. Nah, dia keluar gitu. Bandar di sini juga. Bandar di sini juga gitu. Ngerampoknya mana-mana bukan di sini gitu. Sekitar tahun berapa ya? 70-75 itu masih di sini belum ada namanya Majelis Taklim tuh belum ada. Jadi apa ya? Ya dibilang saya bilang jahiliyah lah tahun 90-an gitu. Ya, kalau dulu disebutnya bukan preman dulu mah. Namanya berjat itu tahun 70-an. Merja. Iya, bukan preman. Jadi kerjanya itu aja udah. Judi, mungkin ngerampok kemana-mana gitu. Jadi dari sini gitu, gabus. Ini kita udah di depannya Kelurahan Desa Gabus. Sri Jaya. Sri Jaya ya, kalau ini ya. Iya. Secara administratif ini kita ada di Kelurahan Desa Sri Jaya. Sempet ya, Be? Gabus tuh pengen jadi kecamatan. Enggak juga. Sebenarnya begini. Tempore kan Tambun itu kan satu. Bener, Tambun, Sonono. Nah, dibagi dua kan Tambun Selatan. Tambun Selatan, Tambun Utara, bener ya? Nah, kita kan bisa Tambun Utara. Iya. Nah, tadinya kita mau apa? Namanya bukan Tambun Utara. Tapi Gabus Jaya. Oh. Ya. Tapi beberapa desa yang ada di sana tuh nggak mau Gabus Jaya. Diidentikan dengan gabus. Nah, Tambun kena jeleknya doang, katanya begitu. Ya, makanya udah, ya kita nyerah aja dah. Kalau ngomongin soal penampilan, kayaknya Babe cukup ini ya. Lo semua bisa lihat sendiri lah ya, penampilannya sebegitu gaharnya. Dan bawa sebuah golok yang, wah panjangnya bukan main. Dan ternyata golok itu adalah satu hal yang identik sama Kampung Gabus ini. Ya, jadi kalau tahun 70-75 dulu, orang masih pada bawa golok semua.
Ada sorenya digolok itu, cuman ya nggak kelihatan gitu. Pasti ada. Pasti nyelipin tuh, Be? Di sini, bukan nyelip lagi, udah di sini. Ini bukan golok buat potong kambing. Emang golok buat... Bukan bendo ya? Perang, bukan bendo, bukan. Itu emang golok buat perang, dulu gitu. Tapi asal-usulnya kenapa gabus itu sangat-sangat identik dengan golok? Karena emang orang-orangnya bawa golok. Sampai bahkan saya lihat di beberapa titik ya, Be, itu banyak tugu yang bentuknya golok. Asal sejarahnya secara resmi golok jadi logonya gabus. Ingat gak, Be, sejarahnya? Sebenarnya bukan logonya gabus, dia logonya Kabupaten Bekasi. Jadi sebenarnya memang lebih ngikutin ke Kabupaten Bekasinya aja. Iya, Kabupaten Bekasi. Terus kan ya di sini kan memang kita pakai golok kan. Ya dulu zaman perjuangan kan bambu runcing sama golok. Iya kan? Iya benar. Ya, mungkin dari situ asalnya. Kita kan kota patriot. Iya. Kan enggak ada kota di Indonesia kan yang bicara kota patriot kan? Paling kota pahlawan. Ini kan kota patriot di sini. Gitu. Jadi ya bambu runcing dengan golok. Sebelumnya nih, Be. Kalau versi Babe nih, asal muasal kata kampung gabus itu dari mana sih, Be? Sampai saat ini belum ada tuh ya, yang sejarah. Cara formil ya apa? Mungkin di sini, di sini kan rawa dia. Banyak rawa di sini kan. Mungkin ribuan hektar itu bukan banyak gabusnya. Dan di situ juga kan banyak kayu gabusan itu. Kayu gabusan, ada ikan gabus di situ. Yang buat tutup botol tuh ada gabusan itu kan. Iya. Nah itu, saya yakin ke situ dia. Kenapa disebut gabus. Tapi dulu ngejabat dari lurah, kata alias kepala desa, tahun berapa? Itu dari tahun 94 sampai 2007. Iya. Itu masih jahiliyah tuh, masih jahiliyah saya datang ke sini kan. Nah, saya juga ngerasain juga berapa tahun menjadi kepala desa tuh ada tantangan juga. Apa pernah itu? Saya mau dibacok kan sama orang mabok. Ini kalau nggak salah nih kepala desa udah 7 orang dah. 6 ya. Itu yang 2 itu mati nggak karuan. Ceritanya gimana tuh? Iya, dibunuh masyarakat gitu. Emang salahnya apaan? Ya biasa masalah cewek apa kan gitu. Biasanya cewek. Dua orang. Itu tahun 65-an. Ini memang karakteristiknya orang sini keras. Iya, makanya gini hati-hati di sini gitu. Ya namanya kan kampung jagoan, Be. Hmm. Terus juga saya sih dengar-dengar, Be, ya, ini kampung sakti bener gitu. Ya. Maksudnya harumnya, harum namanya tuh keluar tuh begitu gitu, iya. Be. Pernah ngerasa ada ancaman atau ngerasa sebenarnya di sini ya. Sebagai waktu lagi di kepala desa, jadi gabus sebenarnya ilmu apapun ada, ya. Sampai ilmu aji karang, ilmu, ya berapa ilmu juga santet tuh ada di sini sebenarnya. Bagaimana kan namanya ilmu hitam kan di sini banyak kan yang punya santet apa kan. Kita juga harus hati-hati itu. Oh gitu, Be. Jadi sebelum jadi mau calon, setelah jadi juga harus hati-hati. Orang sini santetnya bu, kalau belum kita harta kita habis tuh belum mati itu. Oh gitu, Be. Ini sakit 2-3 kan tahun, rumah sakit nggak ada. Sakitnya, gitu kan, diperiksa. Itu udah habis hartanya baru mati gitu. Lebih sadis itu. Saya tuh nggak pernah tidur sore. Tidur jam 1 baru tidur gitu. Kalau kata orang, katanya kan ilmu santet itu kan, dia tuh sore-sore tuh. Ayamnya, keluyurannya gitu. Ya kan? Antara jam 8 sampai jam 1. Jadi kalau jam 1 udah basi dia gitu. Olinya udah hilang kali bensinnya itu. Jadi itu mah kata orang aja sih, nurutin aja kan. Timbang jadi masalah kan, iya, selama iya. Itu. Tapi Bebe kagak megang juga, Be? Kagak megang juga. Megang apa tuh? Isian gitu maksudnya, biar... Ya jaga-jaga, banyak jaga gitu kan. Iya, masa nggak bisa jaga gitu. Iya, Be, ya. Ngadepin orang-orang begitu kan, nah, mau kudu siap. Udah kelihatan itu. Iya, benar. Kalau masih kelihatan masih mending, tahu-tahu kita udah perutnya ngedut gimana. Lain dahulu, lain sekarang. Kampungku kini ada perubahan. Baik alamnya dan manusianya terlihat jelas perbedaannya. Kali ini gue udah bareng sama salah satu tokoh masyarakat muda. Coba bang, kenalin dulu bang namanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane Yopi, biasa dipanggil dengan Bang Yops. Ane tinggal di Gabus, wilayah Rambut Utara, Kabupaten Bekasi. Uye! Pakai uye ya bang ya? Biasanya pakai gitu bang. Biar ya. Nyambung sama rambut. Ah, betul bang. Saat di sana. Menurut Bang Yopi itu sebagai
anak muda kaum gabus yang mungkin kalau gue secara umur Bang Yopi ngikutin bener-bener dari masa-masa gelap sampai sekarang tuh bener-bener ikut semua ya Bang ya ini. Iya. Itu gimana tuh Bang cerita masa lalu di gabus? Oh terkait itu ya. Mm-hmm. Dan alhamdulillah ya bener apa yang ente bilang tadi, ane itu generasi yang masuk di masa gelap atau di masa sekarang. Ya memang betul, di usia saya ini memasuki memang generasi-generasi yang strategis ya. Dimana zaman-zaman saat dulu tuh yang bisa dikatakan tadi gabus adalah daerah yang danger gitu kan. Gabus horror, gabus seram, bahkan banyak yang mengatakan juga di luar sana tuh daerah gabus tuh daerah jin buang anak gitu kan. Kayaknya miris banget gitu kan. Wah daerah gabus ngeri lu bro, lu datang rapi pulang pelondor gitu kan. Ngerti gak pulang pelondor? Ya koyak deh. Itu ya. Koyak yang berkata mah. Ya gabus nama sebuah kampung yang ada di utara. Jangan salah bro, di sini tuh lu lihat tuh kalau misalkan orang datang ke gabus, itu pasti melewati jalur-jalur ya kan dari Sasak Besi Jayan, ya kan ada bangunan-bangunan. Nah, di sini ada tuh. Ada di daerah Gabus Rimukti itu adanya bangunan gedung bioskop tuh ya. Itu gedung bioskop itu berdiri dari tahun 1973. Jadi kalau ada kata bahasa jin buang anak atau tempat kampung ketinggalan zaman, patah dengan itu aja tuh, gugur ya. Iya kan 1973 di mana kampung-kampung atau terminal Bekasi atau yang lain juga di zaman itu belum rame ya kan. Nah, gabus sudah punya tontonan, punya gedung bioskop. Itu terbukti, itu sejarah dan sampai saat ini bisa dibuktikan gedung itu masih berdiri kokoh. Jika menurut Bang Yopi gitu ya, dulu nih kampung gabus sebenarnya maju. Iya. Tapi kenapa banyak warganya yang dulu itu kalau memang maju gitu ya, itu malah lebih memilih ke hal-hal yang berbau kejahatan tadi. Nah, negatif. Pembunuhan negatif tadi. Ya itu kembali ke SDM bang, saat itu bang. Jangankan digabus banyak bang, di suatu daerah manapun SDM-nya itu saat itu nggak merata. Ya kan, hanya orang-orang tertentu aja. Yang kola mah kola. Yang sekolah mah kola, bukan yang kagak kola, yang kagak berpendidikan. Kebanyakan yang sama. Nah, makanya akhirnya apa jalurnya kayak begitu. Ya dia cuma punya tenaga, dia punya kegagahan, jadilah mandor. Ya kan, dia cuma hanya bisa bercocok tanam, jadilah petani. Dia cuma hanya bisa menganggur yang senganggur-nganggurnya, ya kayak saya nganggur bang, dari dulu tuh paling kuat ini nganggur bang. Iya, cuma nganggur yang kalau bisa tuh nganggur yang bener kan gitu kan. Ada dua kriteria, nganggur yang malas sama nganggur yang bener kan gitu kan. Taman wisata Desa Sijaya. Kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu tokoh masyarakat gabus. Namanya, silakan Pak, perkenalkan diri. Nama saya Ujang. Kalau boleh tahu Bapak, terkenalnya di sini sebagai apa? Ya, artinya hanya sebatas tokoh pemuda aja pada zaman itu ya. Tapi sekarang juga ditokohkan juga ikut bergerak di bidang keislaman. Oh. Bidang agama Islam. Ya. Ini kan Bapak juga ada di zaman peralihan ya Pak? Peralihan, betul. Bapak sebagai warga kampung gabus asli? Asli gabus, saya lahir di gabus. Waktu muda pernah punya nggak sih Pak pengalaman kayak dicap buruk, dicap negatif, atau pengalaman unik lah? Kalau saya sih dulu pernah lah buat ngamanin diri itu ngaku-ngaku jadi orang gabus. Betul, ya. Pernah saya, ya dulu artinya waktu saya masih sekolah di SMA ya. Di sekolah di SMA itu sampai saya karena mungkin ya teman-teman itu ya mengira kalau gabus itu memang daerah Jawara gitu dulu gitu waktu saya SMA tahun 88 87 88 lah SMA. Sampai pernah saya itu diangkat sama teman-teman sebagai kalau sekarang apa ya? Pentolan, ketua geng gitu ya. Oh iya pentolan dulu mah iya. Ketua geng karena saya dari gabus. Padahal saya juga nggak begitu berani-berani amat sama orang, enggak, gitu. Jadi kalau ada tantangan-tantangan dari SMA lain atau tawuran dengan SMA lain, keributan, lah saya paling disuruh paling depan. Itu lah resikonya jadi orang gabus. Padahal berani enggak? Padahal belum tentu berani saya sendiri, gitu. Tapi karena, itu akhirnya Bapak bisa ngebuktiin dah. Ibarat ya, mau nggak mau dong. Mau. Daripada malu kita jadi bocah gabus gitu kan, di mana-mana. Tangar namanya, gitu ya. Itu image-image-nya ya mau nggak mau kita harus tunjukin pada zaman itu loh gitu waktu saya masih SMA. Itu aja sih cerita-cerita yang saya alamin sendiri gitu.
dulu itu gabus tuh sering banget itu dipakai nama daerah itu kalau ketika misalkan anak dari mana-mana tuh kan melakukan suatu tindak yang sifatnya tidak menyenangkan tuh dipakai nama kita gitu, nama kampung kita. Dulu saya pernah kerja jadi pegawai kerja sablon ya kan, yeah, sama yeah. Emang hobi aneh tuh terkait itu. Kebetulan untuk mendekati mau Idul Fitri, itu pada minta THR-an tuh, tempat kami bekerja dipintain juga. Dan saat itu saya dipinta gitu sama dia, "Bang, tolong bang, minta THR gue," dengan bahasa yang agak keren ya kan. Aneh kasih 50 ribu ya kan. Karena apa ya? Tahun berapa tuh bang kalau berapa? Itu tahun 2004. Iya, kisaran tahun 2004. Di 2004 tuh gede loh. Iya, tahun 2004 itu kita kasih 50 ribu itu. Aneh tanya, "Emang ente dari mana bang?" "Gue dari Gabus," ya kan, ya macam-macam loh, dia bilang, "Buset. Gue dari Gabus kan, kira aku dari Gabus." Ya, aneh tanya, "Gabus mana ente bro?" "Udah lo gak perlu tahu." "Ya udah, karena aneh ngerasa ini adalah suatu tindakan yang tidak menyenangkan gitu kan. Aneh ngomong nih sama kawan nih, bro ini gimana nih bro? Ya kan, daerah kita dipakai buat kayak begini, gas pula kan nih? Gas, ya udah." Di situ ya kan, karena emang jiwa-jiwa saat itu kan di tahun 2004. Apes tuh orangnya. Apes dia. Kita bikin bonyok deh ya kan, bahkan mirisnya dia tuh kita ikut di rel itu. Iya, nunggu kereta lewat, cuman sayangnya itu bocah masih beruntung. Ya artinya apa, kereta itu nggak lewat-lewat. Jadi gini, terus terang aja ya. Alhamdulillah selama 13 tahun saya di sini, mau ribut, mau saling bacok, ya nyolong kecil-kecilan tuh. Ya karena kan saya kepala desa, lebih daripada pengacara. Saya harus membela warga saya. Mau salah, mau bener kan gitu. Orangnya pulang dah. Nah, bahkan di situ kan dulu, lagi saya bikin pendopo di situ kan, itu ada pendatang kan yang sok jagoan di sini. Dia merasa apalah gitu kan, akhirnya kan. Malak-malakin. Jadi dukun lah, jagoan. Oh, ya kan? iya. Ya, ilmu tinggi kan gitu. Itu belum ada pendopo, batu semua tuh. Habis dihajar. Sampai akhirnya warga Gabus ditangkap-tangkepin atau gimana bayarnya? Ya enggak. Jadi kan katanya saya bilang, saya kan sebagai pengacaranya kan bertanggung jawab gitu. Ya enggak? Ya alhamdulillah. Yang tadi yang mukul orang, yang bacok orang itu enggak ada yang sampai ke LP. Memang Gabus itu bisa dikatakan terkenal tuh sama ribut, senang banget itu. Iya. Dengerannya ribut aja dah. Pokoknya masalah sekecil apapun ribut aja dulu. Iya. Jangankan benernya, salahnya aja masih kita belain. Kita punya kawan nih, berantem, padahal dia salah tuh. "Bang, ribut bang, apa emang masalahnya?" "Udah ngetanya kayak begitu lagi." "Mau orang mana?" "Berantem aja dulu, ntar juga pas dilitip masalahnya, oh kita salah." Tapi fairnya kita, ketika kita punya salah, kita tetap minta maaf, ujungnya tuh seperti itu. Jadi memang identitas solid dan lain-lainnya itu memang udah dari dulu bang. Tapi lu punya cerita sendiri gak bang, terkait solidaritas itu bang? Jadi pengalaman itu banyak sih ya, pengalaman ribut-ribut gitu kan. Bahkan yang sampai saat ini saya kadang juga suka kalau lagi tidur gitu kan, suka kalau lagi flashback ke belakang gitu kan, lihat kondisi saat ini dengan saat dulu tuh beda banget. Dulu pernah ada, nah ceritanya tuh di suatu hajat nih, ini rombong-rombongan teman-teman yang beda aliran antara ganja sama nipam tuh beda tuh. Iya, kalau yang kita alirannya ganja itu kita smell-smell aja sih, bahagia ya kan. Tapi kalau mereka yang aliran-aliran yang ngegrinding itu tuh, nipam itu udah kayak Mas Koki, cengap. Tapi kita tetap temenan gitu kan. Dan akhirnya ini ada kisah lucunya. Dia datang tuh yang rombongan itu, di aneh make ini dia pakai itu kan. "Bang Yop, ributnya." "Gimana sih? Ribut, ngajakin ribut. Lu ngajakin gua berantem apa-apa? Kagak bang. Kayaknya ada sasaran bang. Kita pukulin yuk." "Udah, gua emang gak mau jadi cari masalah. Ya kan, udah rombongan-rombongan ente-ente misal-misal gitu kan ya." Nah tiba-tiba itu rame tuh. Di tempat suatu hajat itu. Berantem, pukul-pukulan rame dah sampai wah yang namanya keributan kan rame kan di tempat hajat kan. Akhirnya apa kan? Temenannya juga ada yang ikut, ada yang juga kagak. Lah yang ngikutin yang dipanggil, masalahnya apa? Kan kita cari tahu masalahnya apa ini kok bisa diribut. Bocah lu pukulin kenapa itu? Bocah pendatang bang, brengsek banget bang, emang apa? Bisa lu pukulin, ceweknya cakep. Kan konyol. Ceweknya cakep, cuman lantaran cewek cakep dipukulin. Astagfirullahaladzim, biasalah. Ya gue masuk akal lah, gue jadi ngerti gitu ya. Kenapa begitu seremnya orang-orang sama Gabus. Yeah. Orang cowoknya cakep doang aja dipukulin, nah, bro.
Apalagi misalnya pendatang nih, datang pakai sepatu ya kan, rambut gondrong. Ini datang pakai sepatu rambut gondrong, datang masuk ke gabus, saya pulang cepak. Eh, plondor yang saya bilang, plondor itu. Sepatu habis, jam tangan, udah lewat. Itu kayak begitu. Dulu ya. Tapi kalau sekarang, datang ke gabus. Kalau nggak pengen nginep terus ke gabus. Kalau dulu kan begitu besarnya stigma masyarakat tentang kampung gabus. Itu benar tuh, Bi. Ada perusahaan-perusahaan yang emang nge-blacklist warga kampung gabus supaya masuk ke perusahaan mereka gitu. Itu bukan benar tuh, pasti itu mah. Ada stigma lah gitu ya. Orang gabus begini-begini. Gitu. Padahal enggak semua begitu. Ya sampai itu aja kan apa sekarang tuh. Leasing-leasing aja kan sampai back juga kan di sini. Ya sekarang kalau pegawai leasingnya nggak kenal itu nggak mau gitu ya, cuman dia juga nggak semua seperti itu ya kan. Nah tapi kan terkadang juga orang ada ya orang gabus, tapi banyak tuh yang pada mau tinggal di sini kan. Nah justru kadang-kadang ya pendatang ini ada oknum pendatang dibuat kesempatan. Dia pengen di mana-mana kan aman, ngomongnya apa, gue dari gabus. Bener dia gabus sini kan rumahnya. Iya kan, mau ke kota Bekasi, mau ke Cikarang. Dari mana? Dari gabus. Lanteng menendeng dah. Nah, iya, kan dia untung tinggal di sini. Berarti kan bukan yang takut. Nah, jadi itu sedih banget, Bang. Kalau misalkan di zaman di era dulu mah, Bang. Jangan kan tuh pekerjaan sekelas kenalan sama perempuan aja nih. Buat silaturahmi kita ribet. Kita nggak bisa, kita nggak pernah dapat muka manis. Dari mana itu gabus? Tutup pintu yang kenceng. Itu, tau nggak? Pintu tuh kalau misalkan nutupnya pelan-pelan, tet. Pak gitu ya, uang ini mau wah bro. Nah, kita memang orang gabus saat itu lagi masing-masing nakal ya, abis kunci begitu ya, ada bangku kita tetap balikin, ya kan bangkunya kita tetap balikin, keran-keran itu ya kita potong-potong. Terus saking namanya kita protes, gedek ya bang, gedek ya kan. Wah apa nih dia, biasa kan kalau orang-orang misalkan kayak orang perumahan, orang ini kan punya tanaman-tanaman pot tuh ya, wah kalau orang pot kita tublekin bang, saking gerajisnya tuh saat itu tuh. Nah, alhamdulillah saya pulang ya, terpilih jadi kepala desa. Kita kerjasama dengan ulama di sini ada Kiai Nana gitu kan. Kita bareng-bareng bangun gabus supaya berubah kan. Nah waktu itu saya baru pas berapa bulan atau seberapa tahun dibentuklah yang namanya Permata Gabus tuh. Wal Habib Hasan Al Idrus Al Salamiyah wa usulihim wa furuh thumma ila ru'i jami'i al mu'minin. Permata Gabus itu singkatan kepanjangan dari Persatuan Majelis Taklim Gabus. Waduh, gitu. Ngepas tuh ya. Nah, ngepas banget. namanya juga cakep permata gitu kan. Nah, dari titik itulah timbul pergerakan-pergerakan pemuda tuh, yang tadinya Islam itu cuman orang-orang tua aja yang mau ngaji gitu kan. Dengan adanya itu, nah itulah pemuda-pemuda mulai bangkit. Mau peduli dengan syiar Islam gitu. Dan dari titik itu 97 tuh sampai tahun ke 2000 tuh sampai saat ini. Nah, tapi Permata Gabusnya sampai sekarang ini karena memang penyebaran Islam itu sudah banyak majelis-majelis taklim di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, dengan dasarnya tadi kita berdirinya Permata Gabus. Nah, Permata Gabus sendiri sudah kita bubarkan. Oh. Gitu. Tapi pergerakannya itu masih ada. Jadi fondasi awal. Fondasi awal. Pak Ujang kan di sini orang yang apa ya bisa dikatakan ikut serta menyebarkan Islam dari muda ya Pak ya. Di saat teman-teman yang lain pada ya begitu dah. Masih mabok. Masih gitu pada ya. Mabok, masih pada bader ibarat kata orang. Ibarat kata orang tamun ngomongnya masih pada bader kan. Itu sempat dijauhin enggak sih Pak sama teman-teman? Maksudnya bapak-bapak beda sendiri kan gitu. Betul. Kata. Artinya satu sisi kita juga pengen Islam itu berkembang. Ya. Di sisi lain pergaulan kita juga jangan sampai ketinggal sama teman-teman. Oh, gitu. Okay. Gara-gara kita main ke Islam terus teman-teman kita kongko kita tinggalin lah kagak. Di masjid itu kita waktu itu punya kelembagaan juga di masjid ini nih, di masjid yang ada di belakang kita. Oh, ini masjid pertama kali Bos. Nah, ini masjid yang pertama kali di Kampung Gabus ini, pertama kali ini masjid ini. Tadi Bapak ceritain. Yang saya ceritain tadi. Dulu saya pernah di sini dipercayakan sama anak-anak muda
itu sebagai ketua ikatan remaja masjid. Waktu saya masih remaja itu mah. Kalau sekarang mah kan udah kaki, nggak ada sih ikatan kaki masjid. Oh, nggak ada ya. Jadi pada saat ikatan remaja masjid, nah saya sebagai ketua, nah disitulah saya tugas saya, bukan tugas, tapi saya merasa terpanggil buat ngajak teman-teman untuk ikut, gitu, ikut mensiarkan gitu kan. Bahkan 98 itu ikatan remaja masjid itu kita mengadakan satu event besar di sini. Kita adakan tabligh akbar sekaligus peletakan batu pertama pondok pesantren. Meriah di sini. Dan itulah awal mula adanya syiar Islam yang betul-betul wah gitu. Kalau nanti ente nanti nih serombongan ya kan, hunting ke Gabus, mulai dari Prapanan sampai ke Gabus ujung. Lihat deh nanti deh, berapa santrinya, banyak sekarang mah bang. Iya, jadi Gabus ini sekarang mudah-mudahan nanti Gabus menjadi sebuah kota santri bang, itu harapan saya. Walaupun saya jarang ngaji nih, kalau kata Pak Ujang mah, saya mah, iya cemplang-cemplung ngajinya ya kan, termasuk. Iya, tapi di situ yang setiap saat, bahkan setiap hari yang saya ambil itu dari kita punya guru tuh ya tentang akhlak bang. Jadi kesimpulannya tuh, Gabus adalah suatu daerah yang saat ini memang alhamdulillah yang saya rasakan kampung yang lagi sedang berkembang. Baik suasananya nih ya kan, kampungnya ya kan, ataupun manusianya. Saya sama Pak Ujang kali ini udah ada di pondok pesantren yang tadi Pak Ujang udah ceritain ya. Namanya apa pondok pesantren? Ini nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Rubaitul Istiqomah. Oh. Yang mana artinya? Ya, rumah kecil, kecil orang-orang istiqomah, orang-orang yang mau beristiqomah. Pak, harapan Bapak ini maksudnya sebagai tokoh masyarakat gitu ya terhadap perubahan Kampung Gabus dari dulu yang sekarang apa sih, Pak? Harapan saya ya kita berharap bolehlah kita tinggi gitu ya. Artinya saya tuh dari dulu, dari saya itu masih remaja sampai saat ini saya udah usia setengah abad lah. Itu ingin merubah image Gabus. Bukan merubah, artinya membaharui lah. Bahwa Gabus yang dulunya itu sebagai tempat orang-orang beragajul gitu ya. Beragajul lah kalau bahasa di rumah itu dibilang beragajul. Beragajulan banyak, ya ibaratnya. Banyak ini. Nah kita ingin Gabus itu menjadi kampung ya. Kampung yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang agamis. Ya alhamdulillah sampai saat ini banyak sudah. Terutama itu kegiatan-kegiatan syiar itu di sini tuh banyak kan peringatan-peringatan maulid. Itu ngadain maulid apa. Itu kan salah satu syiar juga. Supaya orang itu bisa ikut tertarik dengan kegiatan-kegiatan kita yang nanti akhirnya juga dia ikut meramaikan masjid, ikut meramaikan musola gitu loh. Tapi abang bikin lagu juga ya buat Gabus ya? Iya, saya bikin lagu Gabus memang itu sudah inspirasi saya ya kan, dimana setiap apapun semampunya saya gitu kan, ketika saya ya melakukan suatu kegiatan, oh saya orang Gabus nih, akan saya lakukan kegiatan positif. Oh ketika saya ada di dunia musik, saya kan musik, tetap saya bawa nama Gabus bang. Jadi saya bikin judulnya Gabus Indah. Ya mudah-mudahan nanti ya 3 bulan ke depan adalah jingle lagi itu. Puluhan tahun berlalu, stigma negatif yang membelit warga Kampung Gabus mulai pudar. Hal ini dibuktikan dengan inklusivitas yang terbangun di sekitar Kampung Gabus. Proyek perumahan dan pembangunan lain menyentuh area sekitar Kampung Gabus. Pembangunan di sisi lain juga membuktikan, meski pudar, stigma tak sepenuhnya hilang, bahkan jadi problematika baru. Kalau saya, dari pengalaman pribadi saya nih Pak ya, Gabus ini dulu pas terakhir kali saya kesini, itu masih sawah, betul, masih rawa. Betul. Wah intinya udah jauh berbeda lah dibanding dulu. Gitu. Iya. Memang udah sangat-sangat berubah ya Pak ya pembangunan Gabus dari dulu dan sekarang. Faktor utamanya apa tuh Pak? Ya memang Gabus itu awal tahun 80-an itu masih boleh dikatakan apa ya, belum ada pembangunan sama sekali. Masih perkampungan itu dan juga persawahan masih luas sawah sekali.
Dan tahun 2000-an lah ke sini baru mulai banyak pembangunan-pembangunan, terutama perumahan gitu kan ya, perkantoran, dan juga saat ini ada lintasan jalan tol Cibitung ke Jakarta, Tanjung Priok. Iya, benar. Ya, itu mungkin karena orang Gabus itu di lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka dengan masuknya pendatang, masuknya investor di daerah Gabus. Ya jadi itu dah, kalau Gabus itu perubahan mulai terlihat, perubahan di tahun 2000 kesini. Dan yang sebenarnya yang sangat saya harapkan ya itu tadi, setiap ada pembangunan itu ya kalau bisa memang harus dilibatkan. Kenapa saya harus dilibatkan? Ya, karena tadi saya bilang itu, ada masih banyak orang-orang yang menganggur gitu loh. Anak-anak muda yang masih menganggur. Dan yang lebih mirisnya lagi kan sekarang apa? Petani-petani ya diancam yang nganggur juga kan. Kenapa? Karena lahannya sudah pada jadi beton. Apalagi sebentar lagi Gabus mau nggak mau harus menjadi kota. Bentar lagi sudah berdiri ya kan, apa pintu tol keluar masuk. Saya juga nggak tahu tuh namanya nanti pintu tol apa tuh. Ya pengennya mah Gabus Indah kan gitu kan. Pengen banget itu namanya Tol Gabus Indah. Karena apa? Sebuah kata, sebuah ucapan adalah doa kan gitu kan. Tol itu kan memakan lahan berapa itu? 100 hektar itu. Di tol kan? Ya ada pengaruhnya, ya negatif kan gitu. Ya cuman positifnya kita ya mungkin kalau ke besok udah jadi, kita nyimpruk ya mungkin cuma 20 menit nih. Itu aja. Positif cuma satu. Emang kita setiap hari kesono enggak kan? Ya kan? Ini tahu nggak dulu Bekasi? Gabus ini, kalau Bekasinya, ini lumbung padi dulu Jawa Barat, lumbungnya di sini. Sekarang Kerawang. Ini. Sama Kerawang. Ya Kerawang juga besok habis lagi dia. Iya, ini udah bahaya udah. Sekarang kalau dihitung, ya ratusan hektar gitu ya. 100 hektar atau 1000 hektar aja habis nanti. Itu 1000 hektar itu bisa mempekerjakan orang tuh hampir 5000. Ya kan? Tuh. Ya hampir 5000 udah makan di sini kan? Itu terpenuhi itu. 3 kali panen. Ya kan? Ya mungkin dia bisa nyekolahkan anaknya. Ini petani loh, bukan pemiliknya. Iya, yang menggarap ya kan? Tanah. Nah, iya, gitu. Yang berarti ada kemungkinan juga perjuangan Babe selama hampir 15 tahun, 13 tahun Babe. Itu bakalan malah terulang lagi. Dalam arti ketika saat ini Gabus sudah berubah menjadi agak lebih positif, lebih positif dibanding dulu-dulu, jika memang banyak pengangguran lagi, akan ada kemungkinan di Gabus bakal kayak begitu lagi gitu. Ya bukan pasti ya. Ya kalau yakin aja itu seperti itu kayak yakin. Ya orang kalau udah nggak punya kerjaan ya jangan salah. Ya, kalau dia suami istri ya udah Pak, kita ya begini aja dah, nggak makan nggak apa-apa. Anak kan nggak bisa. Minta jajan, minta apa ya. Orang kalau udah perutnya lapar tuh dihina orang, bisa bunuh orang loh. Nggak salah itu. Makanya gue makan kadang orang nyolong apa gitu ya. Nggak salah. Iya kan? Butuh, nanti ya, yang salah negara gitu. Kenapa orang pada nyolong kan begitu. Zaman berubah. Begitupun kondisi masyarakat. Dinamika yang terjadi di Kampung Gabus dan bagaimana manusia-manusia di dalamnya bertransformasi menjadi perjalanan waktu yang tercatat kuat. Pembangunan, perjalanan spiritual keagamaan, kesadaran-kesadaran yang mapan mengubah banyak hal kecuali darah jawara di dalam diri mereka.